dalam perkembangan, berproses, dan pada hari ini ada kepastian bahwa SD Banisur Bulungan akan diproses untuk alih kelola ke Yayasan Dinamika Edukasi Dasar ini. Sungguh luar biasa, semoga lancar semuanya. Yayasan kami, sekolah itu berarti nanti ikut memperjuangkan visi-misi yayasan. Dan itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Agung Semarang ini. Perlu saya jelaskan, Romo Mangun dan kami meyakini yayasan kami bukan yayasan Katolik. Itu saya awal harus tahu. Ini bukan yayasan Katolik, tidak ada satupun kata yang menyebut yayasan Katolik, karena Romo Mangun cita-citanya sekolah yang namanya sekolah itu untuk masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk masyarakat Katolik. Lalu bahwa basisnya nilai-nilai Katolik, ya, tapi tidak ada istilah ini yayasan Katolik. Saya mencoba mempelajari sejak tahun 2012 diutus ke sini, tidak ada ini bahwa ini yayasan Katolik, itu tidak ada. Tapi yayasan ini mendasarkan pada nilai-nilai cinta kasih, kesetiakawan, itu ada. Mewakili teman-teman dari pihak SDK Golongan, dari sekolah Golongan, harapannya itu dari awal kami masuk itu kami punya induk. Terus selama ini kami bingung gitu. Bingung dalam arti memang secara kedinasan kami masih di yayasan, tapi kami tidak punya induk untuk kami bisa apa ya namanya membimbing kami menjadi guru-guru yang taat pada peraturan. Selama ini kami nggak taat pada peraturan. Saya secara administrasi juga kan kami tidak tahu karena tidak ada bimbingan dari siapapun. Karena menyadari betul kalau TPP yang bersama kami waktunya tuh sangat sibuk dan padat untuk membimbing kami. Kami sekedar kalau Pak Bambang juga membimbing kami di bidang penulisan seperti itu. Harapan itu dari segi administrasi, terus pengelolaannya juga kami tuh tidak ada orang yang apa ya, yang apa sih membuat aturan-aturan ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kami selama ini berjalan sendiri. Kami punya misi untuk mempertahankan sekolah ini karena memang dari segi murid-muridnya pun juga orang tua murid berharap sekolah itu tetap ada. Pertamanya kami berada di situ di tahun 2016. Itu orang tuanya itu berharap seperti itu kepada kami untuk terus bisa mengembangkan SDK Golongan. Nah, berjalannya waktu kami dengan ide-ide teman-teman aja kami bisa hidup gitu, kreasinya teman-teman, terus bagaimana caranya kita bisa urusan kedinasan juga bagus seperti itu. Kami nggak ada bimbingan, dan harapan kami semoga kalau sekarang memang dan pasti yakin kami bisa mendapatkan titik terang untuk SDK Golongan untuk kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak kami, seperti itu sih harapannya orang tua. Kalau kepada sekolah, siap nggak ketika nanti melakukan suatu perubahan pasti beda dengan yayasan kan, berbeda ketika tidak punya yayasan, ketika nanti mau masuk ke kami itu pasti beda, itu pasti turbulensi. Itu kemudian kesiapannya seperti apa? Karena tadi Romul, kami mau mendengarkan, dan ini nanti kami bertiga ini wakil yayasan yang mau belum sudah ditunjuk usulan asesmennya seperti ini dalam kebersamaan ini. Saya dengan Pak Pur, Bu Ali, dan beberapa teman itu, kita orang yang peduli aja nggak pernah satu rupiah pun kan nggak pernah saya itu akan dapat uang dari Bu Indri saya aja kan juga. Tapi hanya peduli dari mikir sih. Sakit, guru-gurunya juga kreatif, nom-nom. Saya dulu saya bilang, Bu kalau gitu tuh, nanti aku 2-3 guru biar ikut saya, tak berikin gue. Saya bilang, saya janjikan, saya tak tarikan gue, kalau enggak gitu tuh. Karena saya juga, ini pinter, itu tak berikin gue. Saya sampai waktu itu saya...
Tidak kelihatan loh.